thank you Kulah singkutu tiati-tati teman-teman, no, Jauh pisah-pisah sama nanti dati kiai, Woy suge duit nombor zakat fitrah, Karena ngatur tanpa jauh nombor, Woy nak nombor kiri-kiri, Jauh pisah-pisah sama tati mudin dati kiai suge duit, Nombor zakat fitrah, Haram hukumnya, sampeyan Kau oleh, Zakat itu tujuan ini, Nuk no weleh ini, Ini nama sodhaka tulil wal masyakin habiduruteh. Sodhaka itu zakat maknanya lah. Tidak ada. Seperti quran itu, berita sedekah dengan zakat. Pada itu bahasa Arab ya. cara Jawa. Katanya sempurna cara Jawa itu cara Arab. Cara Arab itu adalah semerau bahkan di Al Quran beda no sedekah dengan zakat Innam nama sodako tulil fukorok so kan makna zakat itu itu makna sedekah Itulah beda nih bahasa Arab bahasa Jawa faida alima an nau kon kotan faida alima nalika nengah wuri sopo wong wong sing zakat di Anau saat teman al akhir wong sing nompo zakat mustahikun ku ngaha zakat kot an hari pasti Ida hasil anaikane hasil alai marang al akhir dainun opo utang Sorofahu ila khairin Oka penanya Faidah ali anna mustahikun ku ngaha izah hasil alai dainun sorofahu mongko maringno sapa al-akhidu ing dayno ing kirujuke iku ila khairin urere rujuke gak apa-apalah daynon maring kebagusan dadi nek kapan sampean kenek nampa zakat mergo gak duwe dadakan sampean bar nampa malen disauri utang, malen de dhuwit. Lho iki kudu zakat ut cerahno wong liya. Wingi aku kere, saiki ke sugih mergo oleh dhuwit. Lho no, ngene iki lho, sampe kelas ngono gak kenek napa zakat mah. Mergo wis sugih. Sugih muga utang disauri. Nek ora ya. Walaisa lahu wajhun. Lan kena La ha ka duwe ail akhir ya, zakat wa junu wa wajah dedalan fi qadain dalam nyauridain. Iki di wolak-walik iso lho iku. Dewe kewajiban zakat tapi dhewe duwe utang. Bagaimana iku? Duit ke utang disik apa gawe bayar zakate? bahwa Quran bahwa utawi al akhir mustahikun nengahai ai mustahikun li zakati gak iso nyaur utang dheweke kena nomor zakat bahwa mustahikun ai lizakati kotan hari pasti mergo di utang gak iso nyaur berarti kan kiri yo kena nomor zakat alasan ginyaur utang Faida kui ahada, baina zakat wa pena zakat. Faidah kui bak pak tanya ya. Nadi dan sekarap. Hada sopoi kila. Ail akhir tu, akhir zakat. baina zakat dia ada zakat. Nombor zakat, wa yang nasional antar nombor sedekah. Pek mana nek wong mau sampean nobo zakat opo nobo sedekah utamakan mana? Ku sampean gak duwe. Faidakana nalikane ana sahibus sodaqoh. Sapa wong kang anduweni sedekah ya paring sedekah maksude. Layatah sodaq bisa dikalmal. iku ora sedekah sapa soki budi sedakoh bidarikan mal kan mung ngono lam yakut lamun ora nampa sapa al akhir. Oh fa'il isonya. Tawe kene lawan-lawan yakut ramon ora nampa buing mal sapa al akhir ya kene. Nek ngono bali aku becik nampa soal akhir as sedekah ta sedekah. Wah iki koyo apa? aku nopo zakat nopo sedekah nek kira-kira nek gak sampe nopo wae gak sedekah sedekah pi dicoba zakate cari dewe nakno wong liya nangene iki kan maksude siji desa siji cara ngene iki sing hukum wis kan nek bangsa ngene-ngene iki tugas sampean hukum agamamu wis kan nek hakikat yo ngene ka ngene nek kucing so, iso Anota hukum hakikat sampian bisa tanggung jawab sampai ke ini. Mirip tapi tidak sama, hati-hati sama tanggung jawab. Ada yang bersama ilok perguruan tinggi nok pondok oleh S1 ya, kadang-kadang pinter aku, terus mis nak mulai mirip melok miang nah, kutu ngaji, diteliti, kalau sama calok nak kiai ya. Itu punya, itu dikirim seluruh Indonesia sing angel hukum hakikat nih, telok tambi tak nong ini kah angel nih, tama ike nalon ngajinya ngaji nih, urusan penting, masalah ike, pak inna zakat saat menizakat zakat al wajibah kang wajib, yang seribu kumaringaken kena ing zakat Sopo sohibuwa wong kang maringaken zakat ya anduwe ini maringaken ila mustahi mare wong kang ngahai zakat Zakat itu wajib Jadi harus dipak diwenak no marang sopo sing Tapi si jima sedekah nih sampean gak nombwa malah kono gak setiap tombwa aja sedekah Zakatnya wenak no wong liyo ngene koyongin nonton angeli Fafi dadika Mau dalam mengkono mengkono, ah sodako, ya, ahdusodakau. ya, aku asoda kau Taksiro nu ngake ngake ni lho maring kebagusan. Soalnya ni uangnya mau kau lembut sedekah, campur atau no zakat, lo, malah ganjaran ni Dobel double luru. Watau si onan jembarakan alal masakin dengan tasi miskin miskin, kau sedekai diwina nuk no, zakat, diwina no, miskin miskin tetap maringakan zakat, lan tetep lo se maringakan sedekah. Wa ingkang al malu, namun ono al malu apa duit. Iku Mu'rodon orodon lista iku dan paling sasaran den paling no li sedekah. Mak mau roda mana macam-macam loh. Nek kapan duit mau tujuannya kanggo sedekah bukan kanggo zakat sing diparingna sampean walam yakun lan ora ono iku fi ahdi zakat ing dalem zakat tadi iku napa kan alal masakin, Yang atase wong miskin-miskin nek sampean dikai pak kaji pak kaji sedekah lan zakat lasai sanbenek kapan nampa zakate wong miskin-miskin se lo keduman nek kaya apa apik nopo zakate apa nopo sedekake wae-wae teh wong sing nampa iku mung khayr entene sakarep yo delok-delok dhisik apike kaya apa angkene zakate apa nopo sedekake Niki tugasnya kan wong sing noto loh ini Noto ngatur, ngatur sedekah, ngatur zakat Wal amru utai urusane fihima in dalam zakat lan sedekah Ya tafawatu ku ora podo, to kaot kat ora podo Opal amru Urusannya gak podo loh Sampai bagian noto, wa zakat uta nombo zakat asattu iku luh luh luen asattu nek no kena apa ta lu nemen ya, luh dipentingina no. fi kasri nafsi endalem in ing dalam kok are mecagek enak in no, ya ing dalam nafsu napae no, kang suruh mecah nata nafsu urusane zakat urusane Bagaimana supaya sama nafsu ini gak medit so, Nafsu itu gak ya medit Mesti ngerokok panggungan ini Supaya gelem gelam sedekah diwajib no zakat Ini gak diwajib no gak gelam ya. Wa idhla ngesono nafsu Coba so, ini uang senang sedekah Berarti nafsu ini wis kalah Rata-rata -tota gak gelam sedekah ini gak zakat bahagiapul awal, fi aglabul ahwal dalam ake akeh biru-biru keadaan. habis walaupun kamula sempurna kita Bu asror di zakat, bahwa kita zakat. Bismillahirrahmanirrahim, wahai Tuhan, mara Allah, wa Tuhan, kita Allah, wa Tuhan, kita berharap dengan Tuhan, Allah. Waya telu lan nyandingi hu ing kitab kitab asrori zakati Insya Allah apa kita bu asrori som kita perahasia poso kene bukan untuk nyerita no poso kayak kita fakih lo tapi nyelat nyerita no kandungan nih poso apa tahu ngomong poso tadi kak dilo apa nih jopo nih tapi jeruan nih rohani nih poso mau diceritakan foto karo zakatnya. kita pikir ya, bukan kita nerangno syariat tapi nerangno hakikat, nerangno jeruan. Walhamdulillahi Alamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala jamil ambiya ingatai sekabih poro nabi wal mursalin Lan poro utusan wa alal malaikati yang ngatasi para malaikat wal mukorobin luwong kang parek parek para Allah min ahli sama sama penduduk langit wal ardi na penduduk bumi wa ala ali muka muka yang ngatasi kaulah organi Muhammad wa sahabat Muhammad wa tasliman kelawan salam kasiron ka akeh da iman kang langgeng ilayah umitin sampai dino kiamat Alhamdulillah, wah tahu uh, hadis wichirin, Allah, wa pun Allah, wanik mal wakil, tay kang nyukupi, nyukang nyukupi, tayo ko Allah, wanik maiku sak bagus bagus eh. Al alwakilu, ai sak bagus wa wakas wanik mal wakil, ai Allah. Saq bagu al-wakilu, wa li'malan iku saq bagus al Iin, Wani malani, sak bagus al-wakilu ta'i datkang di pasri. Ini ngakran ini, wa li'malan bagus bagus al-wakilu sopo datkang di utawi Allah. Ngira-ngira. Kita buat asro risau, muntah ikin rangu kita berhasil poso. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Allah di a'adhoma ala ibadi al-minnah Allah a'adhoma kang ngegungakan sopo Allah Ala ibadi yang ngatasi piro-piro kawalanin Allah al -minnah. yang peparing, peparing yuk kanugrah, kanugrah Bima dafa'an hum kaidah syaiton Bima kelawan barang dafa'an Kang maringaken gak kainak ya bima kamperan tafa kang nolak nih. ya kan ma nolak kan maringaken nolak 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 syaitan. nolak 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 setan Gusti Allah Ta'ala nolak nolak kaidah syaitan wa fannahu Bapak tahu gak kata kato wa fannahu Pak Nun ya Maka benar anu Bapak tak Bima dafa anu kaidah syaitan wa fannahu lan macenane padha kaidah ifan wa fannahu rekode ning setan macenane padha kaidah ifan warda lan odho wae iki amalahu wa khoyya lan nolak sapa Allah amalahu ing angen-angening setan wa karna no cara juremane wa khoyya ba wa khoyya manu asli Kaya -kaya ya jeneng biyen kiai tapi sawenenge nget yang meduro-meduro iku nunakaken ya sapa Allah tuna kegedon gedon tuna getunaken zinae penyananing setan setan tujuane ning setan la setan kabeh iku iso ketolak lantaran apa lantaran posa. Ijaala kerna dadekna no sapa asma sapa Allah. Asma ing pangsa. Khisnan ing kanggo benteng. Li aure ayamarun pirap kekasih Allah. Wa sunnatan nantangis ya junah tangkis. lantaran lah kekasih Gusti Allah. Lho, iso selamat teko gangguan yang setan-setan katakan poso itu latihan. Nde iso niru poso latihan coro poro wali-wali itu -wali. poso itu tujuannya ninggalo opo sing saman senengi senengi supaya cekak nuruti nafsu 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 asalnya poso ninggal mangan ninggal ngombe kok senengane mangan iwak poso aja iwak Senengane uyah poso aja uyah Ayo. Eh, seneng poso aja mangan gula latihan supaya mentalisa menjadi kuat ini, jadi kiai supaya siap tak kape dunia dan dani pondoi ini patang pulau tahun tujuh dua gak mangan iwa, gak mangan uyah, gak mangan apa mek sego Tapi tahu mana kene buat pirang minggu mek mangan menyok tok, menyok tok. Gak masuk apa latihan. Kuat iki. Ya? saya sampe pitung bulan sik waras. Sampean cacak. Ya mangan menyok tok, tanang-tanang Gak -tanang. suwe bulan, 5 bulan Wani kira-kira. Iya. -kira. Yeah. kira wani untuk latihan latihan Sasa pondok, paling pengen anak gini. Mangan karek ngeplok, aku pengen ngeliwat di ya. Nduli kayu, nong, ngesor pring, pring ngesor barungan, kaya ngeliwat. Ngerasa hmm. no, ono iwa e. Weh, terasi ono, pokok lomot e ulek. Nang kadang-kadang ga ntui layak, genteng e duro di ulek, biasa. Nanti Ustaz Latih jamane gini paling nemen, latihan bien dan tahun 70-an. Wa fatahalahum bi lan buka sopo Allah. Lahum maring ibadihi. Abu abal Jannah ing pira lawang-lawang swarga. Wa arrofahum lan nyudhaken sapa Allahum ing ibadiy undur Gusti nyuduh nang kawula-kawulane annawasilata syaiton saktemene lantaran syaitane wasilah syaiton wasilah parantara syaiton uta alate syaiton uta saranane syaiton ing kene ilang kulubi him maring pira atine ibadi alate syaiton untuk nguwasai menungso sih nak juru nehati, menguasai akal sih utek utak ikut asyahwat, kesenengan kesenengan, ya Napsu napsu nafsu sih manggil jantung, jantung sama nak sih nak juru jantung Napsu nafsu, kepingin 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 dikuasai setan senyeter setan, al mustakinah. Tak ada mustakinah. al mustaqinnah kang manggun yang. dina sahawat al mustaqinnah ono namanya mustaqinnah iku ono istikharah apa kabeh nang dadi ngripoti nambah sing kayae wa wa inna bikum iya sak temene lantaran berantas sawat Tusbihun nafsu almuta tusbihu muncul an nafsu apa nafsu kang tenang nek kapan loh nafsu ini gak dituruti gak dituruti sesuai so, -so, so, terlatih malah tadi nafsu sing tenang kape mondo lah gak kerasan diperangi perangi saya sakit nafsu mutmainah mondo kerasan contoh nih sama tenang semondok gak kepengen mulai itu arane nafsu mutmainah urusan mondo Nah ibadah juga kape yang ya ibadah makso makso Sesi tadi kebiasaan kene ben maksa-maksa dadi kebiasaan. Dolek dhuwit le piro bae yen ana pondok wis barang aneh. Inna sul mutmainnah. Mutmainna macem-macem jron. Zahira zahiratu Terus bihu opana nafsu zahiratu syauqati, kang zahir kekuatane. Mulai kuat nafsunya untuk membilani nika di kosmi kosmiha. Ing dalam, ing dalam, ing dalam makna asli kosmi ku atau ngalahkan medot kosmiha mungsuwe nafsu. Isu ngalah no setan, setan mau kau yatar minah, terkuat Alminah. Maknanya podo baik, kau al ya Alminah, kau al kemampuannya ya Alminah, kuat kemampuan ini. Ya. Wassalatu tahi tambahin rahmati ala Muhammadin kau idil halki kang nuntun poro makhluk. Si nuntun ya nuntun ya uang laku ya ini apa yang ngulangi Wa muahidi sunnah Landasari Mahdun dasari As sunnah Kelakuan-kelakuan, wai, tindak laku ya kelakuan. Dasari, kanya Nabi Sing Noto, lihat Quran hadis, wa'ala alihi wa ashabihi Gawil absur, kakandwani peninggal peninggal ati. asakiah nang nembus punya artis sing waspodo wal ukulan akal akal al murajihah oke okay, nah wal ukuli al murajihah ngono jeng murajihah murajihah kan den onjo akan Wassalamu tasliman katsira amma ba'du fa inna sauma Saat temening poso. Iku rubul iman seprapateng iman. Seprapate iman percaya marang Allah iku liwat poso. Poso iku latihan ninggalo nafsu-nafsu. Dilatih cekak nuruti nafsu-nafsu. Kau nafsu yang jantung disetir setan. Tapi kadang-kadang kan poso sampai poso pati geni ya. Kau jangan aku. Poso ostino suwangi. Gak makan gak apa. so poso oleh pati geni tapi maghrib ku tunggu mbe. Terus no gak apa-apa. Ini cara undang-undang hakikat. Tidak apa-apa, tidak merusak. Al-Qur'an tidak wala -wala boleh, Walatul gubi a'idikum ilatah lukah. Terus sampai ke sarana, sing dia sama-sama bujat. Nah, orang kosong, dinasulnya tidak makan belas, ya sudah yes, bujat. Menungis lagi butuh vitamin, anggot jasmani, telat sampai dinasulnya, penyakitan emah. Lalu emah, jadi tidak boleh, pasal-pasal ini, sehingga ulangi sopo. wiritan padi geni kene, wiritan mulai subuh sampai subuh kene, wiritan maca Quran, wiritan opo, tapi posone gak oleh magrib utuh buko, keundang-undang aku mu, aku bongsa aliran abangan abangan, si ngulangi sopo nu no, gak noda sari Quran hati sih. saum rubul iman, bimuk tado kau diiklan putusane Dawei kanya nabi sallallahu alaihi wasallam anu al saumu utai poso iku nisbu sobri separuh nih sabar wong kudu sabar jika nuruti nafsu nafsu sabar iku 50% hasil sebab poso betah betah no wae mangan gak mangan wae ngombe gak latihan wong butuh latihan pengen kuat melayu latihan lari pagi pengen rusuh latihan angkat junjung pelatihan Pemimpin terlatihan latihan ngapa lo ngaji kayak gini ini latihan ini. Wabi wabi tado kau di putusannya Dawei kanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asobru nisful iman tay sabar separuh iman ane kapan sabar separuh iman lalu poso separuh nih sabar lho, berarti sob nembe tau iki Nabi kira nek poso iku Seprapati iman dadi wong sukses mgo poso poso aja posone tapi nglatih aja nuruti nafsu 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 sumahwa mau kari-kari utawi saum iku mutamayyiz bi khosiyatin nisbah ila Allah mimba ini sair arkan Wa se mutamai Yasbiha mutamai yazun dan bedakno mutamai yazun dan bedakno no, syati nisbah kelar khasyati di bangsa no langsung sejauh sana ilallah Allah poso gak podo karo lia lia koyo kaya kaya wae gusti Allah gak podo karo mimba sair arkan songos kabeh skaping pira-pira rukuning Islam, rukuning Islam papat. Sing kaya kaya langsung Gusti Allah iku mek poso. Kabeh irka la karena ngendika Allah taala fi ma hakahu. Eh dalam dawuh hakang cerita. Bu ing maandu sangka Allah sapa so, nabi-nabi ne Gusti Allah. Kan nabi nyeritakno dawuh Gusti Allah hadis kudsi iki kullu hasanatu ing kabeh kebagusan iku bi asri amsalia kelan 10 sepadan sepadane hasanah sama nglakoni kaapian siji dicantet 10 kali lipat padha karo nglakoni 10 ngaji sepisan padha karo ngaji 10 dino bahkan sampai ilasab imi ati dipin saya pitung atus tingtik dikelan Kamu ngaji ini ikhlas, ngaji sedina puna karibidu ngata sedina. Ini lah siam kecoba poso. gusti Allah ya. Fainnau saat teman isyam keli kedui ingsun Allah. Wa anaw teh ingsun Allah, keansi males ingsun bi aisyam. Poso itu urusan yang gusti Allah. Diwalas piroh. nggak bisa dihitung. Iki sukses ya bocah kape liwat poso. Poso no, ini maksudnya ninggal lo, no sing disenengin nafsu, nafsu, nafsu. Kesamban butuh kak nuruti nafsu, bisu ini berjuang, penting no perjuangan, sampai lali kepentingan nafsu nih, ya. Harus sama sing pondok besok, kutuju menurutin nafsu-nafsu, pokok kepentingan pondok, eh, bagaimana? politik enggak ada, nafsu pengen tadi ke sampai sampe ngurba karu karuan sama gak usah sama kudu siap korban jangan so, nanti wong kepentingan sampe nih mungga pangkatnya, tadi pimpinan partai ngurba segala galanya wakot kola teman teman kan di allah taala in nama yuwafasso biruna ajrohum biho iri hisab Ayo beda di Denwales, Wales, sopo aso so, biru naung kang poro, sabar sabar kape. Ajaran yang ganjaran yang so, biru, biru hisap tanpa dilanda. Kilo suksesnya saya saya menung sopo sabar. Nah lebih kemau naik tiara posol separuhnya sabar. Latihan sabar poso sambian iso sok saya sabar mondo sabar ngaji dikuat kuat nombis umur juang nagumu latihan liwat liwat poso, itulah ceritane gambar sangat gampang ini, gak usah dihitung maksudnya jawab ganjaran jadi suksesnya KB menungso kamu sabar kamu kalau S2, S3 kamu sabar, sabar mondok, sabar ngaji Wasomu utai poso kunis susobri separuh nih sabar. Pakot jawazu, zu, Jawaza teman-teman ngeriwati sama bobo ganjaran nih saum. takdir ing undang-undang kiro kiro, malah hisap lan hitungan. Lalu terus poso aku wah gak kena dihitung saking akeh okay. maksudnya bukan kok ojo ganjaran sama tu, wiritan tujuan ganjaran berarti saya ketinggalannya apa eh ya, kesuksesan sampean ganjaran hanya spirit dong. sama ke ibadah krono ganjaran ketinggalan zaman ya ibadah supaya saya seksos segala galanya ganjaran urusannya gusti allah mau oh, ibadah ganjaran pada cilik kelem sekolah nggak disangoni ono oh, baik putih toto de wana hika fi ma'rifati fadli ma dalam ngauri utamaning saum upane poso cukup kanggo dalil sampean tentang utamaning poso monggo badhe kanjen nabi sallallahu alaihi wasallam kanjen nabi ngendika wallazi nafsi biati demi Gusti Allah. Nafsi taya aing sono ke biati ono kekuasaan yang Allah di kanya nabi dengan di kok sumpah luar biasa. La kalu fu fami soim at Allah min rihim mesti aku sindiran lo, ojo keliru dikit di praktek noteran tetan sama cari mari bukoh, mari buduk gak kena sikatan itu bodoh itu, akhirnya kita pun itu salah gede itu, bukan tujuannya apa, pecik bahasin bukan, tapi kisindiran. sindiran, saking senengi itu sampai orang poso, wong poso roto-roto, mergok gak mangan apa be bahasin kok mangan, dia kan dibahasin apa be, goblok kan, waladi demi gus, nabi bela khalufu famisaim, Ketika utawi gondobasini cangkeme wong poso. Ya boleh wangi in dalem mungwe Allah. Min rihil masjid minyak misik lengo pare wae lengo kasturi. Iku aja dikedhalil ja iku sindiran, bukan Gusto seneng apa basin sampean ngono. Wis aja ati diterusno sampe jarene, "Wo nek mari bedhog gak kena apa sikat gigi numdak apa-apa gak basen iki sapa sing ulangi. ung kae paling gak gedhu gombya babhasin. Lah iki sindiran maksute saking senenge Gusti Allah nek ana wong poso. Laro to totong poso sampe apabe basin. Betituh kasarane. Luwi seneng di wong sampean, lho nek kapan petuk sing wangi. Iki maksute Gusti Allah seneng banget ning wong poso. Dudu seneng ning basine apab sampean. Gis di tengah tengah nuklah di diwala wali dewi di dewi. Soal kuti song arte ini cokko yo kuno Ya kulungan diko sopo Allah azza wa jalla. In nama in syahwatahu. tahu. Ya daru ya. Apa dia ninggal ninggal sopo asoim sahwatu yang kesenangan kesenangan ini soim wato amalan panganan panganan soim wasyara pala minuman minuman soin soim diajli krono arai ing sun Allah oh sampe ninggal mangan, ninggal ngumbi ninggal napsune merko krono Allah lakapiku latihan bukan tujuan poso mau latihan supaya sama jika nuruti nafsu 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 ayo nuruti akal urip non dunia sepisan dia bisa iso manfaat dia cuma nuruti dia di mana man mana man eh man, man. mati katiko Pasau mutai teh poso kuli ketui engsun Allah tapi khasnya poso luar biasa suksesnya wong kagak berkoposo poso maksudnya ninggalon nafsu 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 pun ana akal-akal wa ana ingsun arji ku ingsun bi klawan som. Paremana ojo tujuan ganjaran samane tujuan se ganjaran berarti syirik naun. Ibadah krono ganjaran. Kabehku sindiran kanggo wong-wong sing durung niku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil jannah kudu duwe swarga. ga dhewe saka babuna lawang Swarga kena lawange yuka luh diana capna laho geduwe babun apa Rayyan Rayyan babun Rayyan Sembrat-nabrat ya layatul robba mlebu ing bab illas saimun aking wong kang poso-poso kabeh Lawang khusus iki kena diharteni urusan dunia no. jana sukses sama sukses non dunia itu rata roto gara-gara posong si poso gak nuruti nafsu akal digunakan no. oke gini pondok sampai dunung tadi sampai ini kok kayaknya gak nuruti nafsu Wah, aku ditarik beda di DPR tahu tak cacak sak periode kapok kayak lo, catok lo dari bupati saking apa nih dari bupati bayarannya piro, Belunga, belunga gak ada bayaran murah, gak, gak suka korupsi, Memang korupsi ada maling sapi. Ini ditarik ke karuan biar, macam-macam. Kalau gini biar, tadi penasihat gue lekar. Sama gak becangkem ujaman itu. Tak Joko ilas so imun. Enggak, aku tak ada tenang pondok baik, cekman pahati. Itu maksudnya, kalau no gini, Layat hulu ilah so'im upamana gak poso maksudnya poso ninggalo nafsu ya gak dati pondok Dati opo ya saya alas ini Rumbu Wa utai as so'im Iku Mau udun tambahin mem ya Mau udun Mau udun dan janji Mau udun dan janji pilih kok ilah kalan so'an marah Allah Ta'ala Fijaza isawmi in dalam walase si poso ning so'im yo kalau disindir kapil ini ki, wong-wong sing gelem poso bakal oleh balasan-balasan luar biasa lantaran poso nih. Do, ke kene bagai contoh lantaran kene korban gay pondok tak kape duit ku ke pondok lu pondok sampe ini kedi ini. Do kayak apa ke contoh sama aku tu so niru, kasih pondok sa Indonesia. Kutu poso, ojo nuruti kepentingan nafsu-nafsu. Kitu napsu. klambi ape? itu kalau calon ape ayo kono gak karo omah gak usah iki kasarane waqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam risau imi diwongkang poso farhatani utai bunga loro wong poso kono bunga dua kali kapal sindiran lho farhatu utai bunga inta iftari nalikane mokae soim mana wito wito nih semua panas jam setengah enam seneng, wo sampai mangan, mang semua nak gak makan. Farhat tu entah bunga, kang nomor loro, ku indah di ko iru penali kane pangeran yang soim. Iku besok nali kane swan gusnya Allah oleh ganjaran. Tapi balik mane Saman jangan tujuan ganjaran. Tujuan sampean, saya sukses. Kang umin ternowangakai, pak. Sampeyan ngliwati poso ngurbakno awak sampean demi kepentingane wong akeh pinter ngaji. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikuli saen terus kabeh ing suwi Babun utahe lawang tepat itu. Wa babus dibata utahe lawang ibadah kok poso. Dadi kabeh iki suksese poso. bukan kok poso gak mangan mangan sampe ngelempet bukan poso poe ninggal lo kabe opo sing disenengi demi kepentingan ibadai. termasuk poso sama ninggal lo omah no ngaji poso sama ninggal lo rabi lanang lanang itu mergo kek rabi apa kek belajar disi wito yang ngecelakan apalagi. Opo, so, ninggalo lagi apa? opo Kaiso ngaji, saum ninggalo laki, ninggalo rapi, saat turunnya pinter ngaji. Guys, niru kene lah, kene bien, rabi pertama umur pitulikur likur Kualat. rong tahun pegatan. Nah, rabi mana? Eh umur walikur, bien kuahlah pegatan rong tahun. Rabi mana umur telung puluh, baru dunung di anak pirang-pirang. Kakak -pirang. oleh pisau pisember. Kecil, cilo turung wae rabi dhisik nek perkara sampeyan lanang-lanang mung 31 siji kayak kenek rapi kaya kene kaya, kaya kene ya kuwat uga umur 18 rapi sing ngulangi aneh-aneh kula nek no kene som wa diterusin namu so ini ibadatun. tu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nau muso ini ibadatun. Ini kok juga pedoman ya. Turunnya wong poso, ku ibadat kau turu lele, saya ulangi sopoh. Deh, maksudnya sindiran kape ini kau mau sampai omparan ni sampean lu sampai jembalian kak sampai gak kuat mergo berjuang termasuk ibadah warwialan dan cerita warwalan cerita sop abu rairoh radiyallahu an, an saat temen nabi sallallahu alaihi wasallam kola iku ngendi kau sop nabi Ida dah kalah nalikannya melebus opo syahrul ramadan ulan ramadan Futihat monggo buka apa abu abu jana piro piro lawang suwargo. Nek kapan ulan Ramadan, lho, wis pintu-pintu surga ikut dibuka. maksudnya, nek kapan ulan Ramadan, gunakno kanggo ibadah, gunakno kanggo dolek ganjaran saakeh-akeh. Wahuli kota dan tutup abah abu opo lawang lawang roko. Leren beling beling. Masuk pidati saya ten lan cancang ten buondo ten cancang ten buondo asai ten sah setan 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 di cancang usindiran setan yo gak mampu udah menungso menungso poso. Nah, dijak pancaran ke poso kok. Cak Marung kek poso kok. Ikulah gambar ini. Warat munadin ya ba ya ba iya ya ba rial ya, ya khair. Wanada munadin lan lan opo bengok bengok kak pantas cak kok Ngumum makan sopong kang, anak mano asli bengok bengok sopong mulai kang bengok bengok. Ini mano asli. ngumaken sama malaikat kang umumno. Mbah apa halo-halo iku nate sing halo-halo. Ya pa riyal khair ri wong kang wong kang kebagusan. Nyuprih kebagusan kene halumma renio oh, siro. wong sing kepingin, oleh ganjaran sak akehe -ake, ayo pomo iku sampean poso, ayo nglakoni apik, nglakoni apik. Waya bahagia ya, saya wong kang nyubrek kaelean. Waya bahagia ya, sar uksur. Odo nyegau sopo so, sir leren leren leren. Jangan so, pen ngekeroh. dikane ulan Ramadan mulai kat sampai nguwakan. Eh mondok 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 dah. oes, Sengal salis nangani kelenceran leren 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 lencer. Wa kala ngendika sa fi kauli dalam dawe Allah taala kulu washrubu mangano sira kabeh. Washuban ngombe sira kabeh. Gusti mangan ngombe hani an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Hani an halib cara saiki enak enakan. Mangan sing enak ya ngombe sing enak. Bima aslaftum bima lantaran kelakuan kelakuan aslaf tuh kaus wis salah apa mana dicek ya disik akan kurang pena ya apa makna asli ini aslaf tuh pun disiakan makna murad ya apa ngelakoni kan disiakan siro kape atau ngelakoni siro fil ayamil kholiyah ini dalam perut dino dino al kholiyah kamu seliwat dan lain-lain kok kamani iki ini dawe bisa no akhirat baiki kena diharta ini kulu wasrobu saman bakal sukses manganake ngombeake sebab apa bima aslaf tum fil ayam lho mergo sambian lho apa mondok kaya ngini ki mondok kan kaya poso tinggal macem-macem kesenengan tinggal lo mondok ngaji. Aku luas robu, sama bakal sukses iso, dadi penggede, iso dati pimpinan, mergo opo. Bima asraf tungfil ayam, mergo saiki mondo. Nopono melarat, kongon ngaji, kongon jamaah kongon ayuh, kongon. Saat kudusang arti ini Quraniku, nah cocoknya kaya opo jaman saiki. Kalau cara diharta ini kok kulu wasno, po cuma ngumpi baca karwono Nah, itu kena diharta dunia. Kulu wasno sukses segala galanya enak enakan sebab bima asraf tum fil ayah kaya. Gara gara lo hari hari sing sambian lakoni waktu sing ngaji ini enok pondok ini. Jadi ini oleh cara sekali kulu wasno bisa tadi pondok pirang sama ini gede nih. Sebabnya apa? bima aslaf tu muka aku pian mondok meluarat mulai tahun 66 sampai 76 dia ya. ini sekolah mulai tahun 56 sekolah tidak ya saya kan sekolah tidak ya tahun saya enam Mbok sama turun lahir dia oh ya opo itu termasuk ma aslaf tu mil ayam mil koria ya, utawi kono senafsi si aku nafsi lecet cimet mana Ya udah ayamul kholia ku ayyamu siyam dinane poso Bukan poso gak mangan Tapi poso mondok nih gini mana ni Gara-gara mondok Pirang-pirang tahun bian Sampai ya mana Itaraku kero ninggal no Sopo 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 Fiha al-aklah Itaraku kero ninggal no Sopo rujuk ini gak mana sopo ahlul jannah wiyo iki perintah Gusti ya. Allah nang no swarga ai eh, ahlul jannah fiha in dalam ayyamul khalia al akla ing mangan nasur balan ngombe ninggalo mangan ngombe akhire nafsiri ku sampeyan ninggalo macem-macem ku -macem, mondok sampai pirang-pirang tahun besok sampeyan didawikulu kulu wasrobu oleh hasil bukan hasil manungombe, hasil iso nota. Kene buta banget. Sampe dadi pimpinan-pimpinan sing lulusan pondok dititani temenan. Dikati kibal-balan mulai zamane. Zaman Pak Harto masa cah kok kebangan sampai saiki. Kok lho, saiki santri dikene main-mainan. Santri kudu iso dadi penguasa-penguasa carane kaya ditata. Bagaimana dengan S2, sekarang S2 mulai S2, S2 lulusan penduduk. Maksudnya pimpinan untuk seluruh Indonesia. Pimpinan apa? Mulai petinggi sampai presiden bicara ini, apa-apa. Itu harus ditotong sampai bisa, S renteng-renteng. Itulah cerita ini. Pakot jamaah teman-teman ngumpul no sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Virut batil mubahati in tingkatane mubahah, mamerakan nyerasa saya ki gul gulan ayo api apian mubahnya ini. Pena zuti antarane zuhud fitunya in dunyo, bapak pena so antarane poso.

bisa pelan bocah nom noman ala abid ke ahli bata wana bocah nom nom wiritan saya badu ngapal wuih kak leren leren faya kulu mongko ngediko sopa Allah ayu asap wuih iling iling bocah nom atariku sahabatu utai wong kang ninggalo ing kesenengan wong sanai tarik diajli karena arah-rahi ingsun Allah al sababa mubadzilu kang lesoraken wae ya sababe masa muda nih, masa mudane masane masa mudane sab lir kana ingsun Allah Anta indi uta siro indi munggi ingsun Allah Ibu kambak di malaikati kau setengah malaikat malaikat sun Allah. Ne ono bocah nom gak nuruti nafsune nafsune muga krono Allah. Masa muda senengane kaya sampean gak ugal-ugalan senengane lho nek pondok ngaji rene wengi. Jarene Gusti Allah mulai kaya mbek malaikat padha dadi malaikat. Tapi napa? Prasaka kabeh iki mondok ya, iki. Kaya ngene iki. Nek tadi mulai kategori dalam Maksud maksudnya Islam iso maju kabeh mergo sampean. Wis oh, saiki aja nuruti masa muda, cara masa muda do galugalan gak karuan. Lho, no, saiki sampean kudu ngaji nang pondok sampe rabi, lana sampe lagi baru leren. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fiso imi Indalam mas'alai wong poso Kanya nabi ngendiko Ya aku lu ngendiko Sopo Allah Gusti Allah ngendiko Unduru ningalo nociro kabe ya Malaikat ye Mulaikat abdi maring kaulaku laku Mulaikat dulu menungso menungso Tarokan ninggal lo abdi Syah batu yang kesenangan Kesenangan abdi lu ya semua sampean nih ninggalo kesenengan nih no omai gak karuan luka luka lu no pondok ninggalo nafsu nih Ini kono tak timak poso yo kaenaan, wis walada talon kak enaan abdi wes mangan kak enak no pondok sego bungkusan kadang mampu pisan no omau wa karu karuan Walau dah tahu panganan, panganan abdi, wajah minuman minuman abdi, min anjli krono arai ing Allah. Sopo iki, ini prasahu gak om poso iki, dawikan janapi, sopo, ini e capondo, na, capo sama nangan-nangan -nang, lah na, capondo ini, kusya Allah ngendiko, eh mulai katu, dulu antara menungso, wis gak nuruti nafsu ini, gak ruska ga enak ini, ini gak lemah ini ngombe Allah, sopo, poso, gak ini cerahku, sopo, Wes aku aku tuh kendel sama ini dia ini ya lah pokok oti oti. Kau dahui kau sudah ada harus loh aku di trap nomi situasi. Ini kena kita dahlil kape no Yakulu ini. Ya kulu, di mari wakil alam dawakan fi kau di dalam dawai Allah Taala. Falah Taala nafsumma uhfi alahum mingkur roti ayun. Orang awuwi sopok menungso nafsun bila menungso ya ma en eh, ganjaran-ganjaran ukhfiah kang den samaraken malah um kadue menungso gak ngerti sak pirake ganjaranane ming kurrati ayun kurrati ayun niku makna murah ya kurmahe menteleng ayo mi mata mosok ming kurrati ayun niku apa maksude kono iku yuk, oleh widodari sing wayu-wayu bisa no akhirati kurta ya niku sampean masih menteleng, sampean lanang masih cawe itu ayu mama mendelik weh ada itu ku kurta ayun itu ya ngono macam lanang ganteng mendelik kau tidak kedip-kedip karena ini kurta ayun kurta ayun itu ku, no akhirnya widodari sama gak ngerti besok bakal oleh yang cantik jelita nek lanang nek boy apa itu? Jazaan halet tadi piwalas bima kelan barang kahanu kang ono nafsu niku yak malu ngelakoni sopo nafsu. Kurut ya ayo niku sesuatu yang luar biasa. Oce dimakne itu dari tok non dunyo nih saman bakal sukses oleh S2, S3. Sukses nondo dunyo nih, mergo apa? opo, bima kahanu yak malu. Ya mergo sabar, manuk kini sabar, Nok pondok Waya dolanan saya ngaji ngurusi apa kebutuhan khususnya bola balik tak cerita no. awas lu ini ada bocah nyaranyar di Jogo ditoto, diulangi itu jihad sampean zaman saiki noto pendidikan pendidikan wes ma yang malu artinya macem-macem ne aku ma mana mondok ini kuno poso deh, nega nega mondo. Asal kutu kendel nafsi dia ngono mau. Kila karena ono amal mau kelakuan nafsun iku asiam poso. Ini poso poso terus saya tambah tengah lesu poso ninggalo sing disenengi, no omae mondo. Ini termasuk poso coro pendapatku. Di anahu karena saat temennya Gusti Allah kok Allah Inna ma yuwaffas sabirun ajrahum biyur hisab. Iku dudu maneh sampean. Ampune den bales sapa wong kang para sabar, sabar kabeh ajrahum ing ganjarane sabirun biyur hisab kan ora kena den itung. Biyur hisabnya. Ayo. Sama ane sabirun poso. Gak nek aku sabir mondok. Wis kutu kendel, ya, man apa sopo ngaji mondok belajar wis oleh ganjaran tanpa diitung Qur'annya tapi kena ditafsirirono kena poso wae tambang utenge senep nah, saiki sobirun bi makna mondok betah-betahno kesenengane no omah ditinggal karno wis kabeh mau sampe angen-angen dhewe lo kene ngulangi supaya sampeyan cek ndel ngarteni aja wedi-wedi Baifro Risoim <tuh> jazau Pongkotian sokno Risoimi keduangkang poso Jazau po ganjarani Tua lesin soim Wah wong om poso Ini ditap siri poso ini aku mondok Disokno ganjarani Sampai elek Iprogon kohan ngesokno temenan Wahyu jazaf jizafan. Wayu jazafu jizafan. Maksud mana borongan cuma orang asli ke arah kena. Mempodo saja nih. Yufro wayu jazafu jizafan. Podo saja nih mana nih. Yufro wayu yu jazafu. Nek mana asli ni jadi mana ben borongan. Kok diborong kau ya pada disokno, Nanti sokno temenan. Wes pokok di sokno hasilnya sampeyan ngaji mondok kau ingin ini. Kono poso tak rubah saiki. Falayat mongkora klebu opo jaza uhu. Orang klebu tak tawah min onongi sorib. Opo perhitungan perhitungan wahamil. Ya. Kira-kira piro hasilnya mondok wah bisa. Dibayang no. Kira-kira saya sudah sini poso ini coro gini Saya kurang pas sasaran Watak dinan kira-kira Wajah diru patut banget Biar ya aku nak kelan Apa? Apa apa? Ditulis juga ajik rusak ya. ini Apa ganjaran ini poso Yoku koyo mung kono-mengo no mau. Dadi kanjarane poso wis gak kena dihitung. Nek aku sejane buah sile mondok koyo sampean ngene iki gak kena diitung. Iki tafsirane roro. Esteh wala awal e jaman biyen durung ono jaman Kanjeng Nabi la dalilne ndolek saiki. Itulah gambar ini. Di anna sahum saat temani poso iku inna makana ini ono lahu ketui sahum. Di anna sa inna lahu lawi Oh gak aja. Ya? Wa musyarrofan bin nisbati ilahi. Di anna sahum saat temani poso iku inna makana ini ono opo lahu ketui Allah ya. Wa musyarrafan dan binisbati, nisbati lan bal ilahi marang Allah rujuke Allah. Kata-katane dari poso iku wa Gusti Allah. Lahu Allah ya. Wa ingkanatil senajan ono alibadah atau ibadah Quran itu keri kalau Quran ya. Wa nanti ibadat tu, ayo kena gak ni kalau ngomong, benda opoi, iya. nanti sampai hilang. Kulu asyik apa ibadat ibadat, ikulau kedui Allah. gak koyo posok kama syarrofa kaya sopo Allah al-baitain baitullah Ka'bah binisbati kan di bangsa no. ilang nasi maring. latih gusti Allah Maring dati kusnya Allah. Odo oh Ka'bah kok Baitullah. Otek poso yang ngono. Gak sing ngomong nek Qur'ane. Ti mana gak sing ngomong lere Kau Apa nih, apa acara wingi Prai saya Prai meneh apa? Oh, wingi keliru, saya tepak. Lha iki tadi Pak Guru wae apa ada acara iku teko kabeh yo. Dah, sita Prai meneh. Aku gak sing ngomong yo nyalane Qur'ane loro iki. opo ini. Eh, wabillahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.